Ya pemirsa, kembali lagi di Interpagi. Kali ini kita akan melihat informasi dari beberapa selebriti air yang mungkin air. Tanah air. Air. Dari selebriti air, kok air? Aku bilangnya air, kayaknya aku bilangnya tanah air. Oh, tanahnya di dalam hati mungkin. Oh iya, oke, aku lanjut lagi. Oke pemirsa, ada beberapa selebriti tanah air yang mungkin agak sedikit kesulitan mencari jodoh. Padahal ini ganteng-ganteng loh. Kita mau bicara mengenai Baim Wong dan juga Kevin Aprilio yang ternyata mereka ini sempat mencari pacar pemirsa lewat media online. Ternyata memang bisa, zaman sekarang tuh trennya begitu pemirsa. Kalau memang susah nyari di dunia atau di kehidupan nyata. Ya, jadi tinggal, di dunia maya aja gitu. Di dunia maya aja kita carinya, tapi ini terbukti. Tapi hasilnya ada yang halu-halu juga gitu ya. Ada banyak, tapi kalau Kevin Aprilio, dia akhirnya ketemu dengan seorang perempuan namanya PC Melani. Bahkan pacarannya udah 1 tahun loh sampai ini sekarang. Ini cantik banget ya, kemarin ini waktu ulang tahun juga kayaknya mesra banget foto-fotonya. Nah begitu juga dengan Baim Wong yang katanya memang juga pernah melakukan pertemuan lewat media online itu. Dan sekarang ini kan udah punya pacar ya. Yang Lesti, kan, Lesti, kemarin ya. Kemarin, gitu. Jadi ini teman-temannya juga memang udah ngebocor bocorin gitu. Baim sekarang gak sendirian, sudah punya pacar. Biasanya kalau keluar selalu, ya nih gak punya pacar, cariin dong. Aduh, gitu. Jadi buat Baim, modus setiap hari kayaknya. Jangan ya pakai lagi handphonenya untuk cari jodoh di dunia maya, karena kan udah punya. Tapi syaratnya untuk Anda pemirsa, kalau mau cari jodoh di dunia maya, pastikan satu, fotonya bagus atau jago ngedit foto. Oke, yang penting fotonya harus sesuai gitu. Bagaimana kira-kira dengan Baim Wong dan juga Kevin Aprilio mengenai pengalaman mereka? Ya, selengkapnya, ini dia. Selain digunakan untuk membangun relasi bisnis, sosial media kerap pula digunakan untuk mencari jodoh dan urusan asmara. Hal inilah yang juga dirasakan musisi Kevin Aprilio juga Baim Wong dalam mencari pasangan di dunia maya. Lewat belusukan di berbagai jenis medsos, keduanya mengaku seringkali berhasil merangkai kisah asmara mereka yang cukup mengharu biru. Kevin yang sangat aktif bermain di media sosial media, seperti Instagram mengakui sosial media cukup berperan dalam urusan asmaranya. Terbukti setelah putus dengan Naomi Lee, kini Kevin menjalin kasih dengan seorang model bintang iklan bernama Vicky Melani yang dipacarinya nyaris 1 tahun ini. Ini namanya Vicky, pacarku yang sekarang. Jadi ini baru jadian lumayan sih, 7 bulan gitu, alhamdulillah lah. Ya udah 7 bulan, terus kenalannya kita udah 7 bulanan yang lalu, terus habis kenalan, ngobrol, nyambung, terus ya udah pacarannya. Dan Vici ini kerjanya dia modeling, sometimes photoshoot, sometimes runway, terus ya udah sih, terus ngobrol-ngobrol nyambung akhirnya ya. Aku harus jawab apa ya, pokoknya gitu ya, nyambung. Nggak tahu ya, waktu itu sebenarnya intinya saya kenalan di salah satu media sosial, habis kenalan kita ngobrol ketemuan kan, apa istilahnya, kopi darat di kopi darat di ada salah satu mall, terus kita ngobrol ternyata nyambung, terus ya udah sih, after 4 times or 5 times kita jalan, kita ya udah decide untuk take it seriously gitu. Insting berburu Kevin Aprilio dalam mencari sosok spesial melalui media sosial, sampai saat ini memang terbukti cukup ampuh. Sosok Vicky yang dikenal Kevin 7 bulan lalu dari akun Instagram, saat ini tengah dipersiapkan Kevin untuk menjadi calon istrinya kelak. Seru sih, ini Vicky ini sebenarnya keluar jalur dari aku yang biasanya sih, tapi aku suka banget sih itu. Maksudnya selama ini saya kalau pacaran pasti ada type tertentu, tapi kalau sama Vici ini keluar jalur, tetap istilahnya tetap cantik sih. Tapi bukan yang biasanya aku date gitu loh, tapi tiba-tiba ya mungkin karena kenyamanan di ngobrolnya segala macem, akhirnya jadi type ku juga gitu. Jadi memang nggak mungkin aku juga dari semua ex-nya dia jarang yang style-style gini kali ya, rambut begini atau musisi juga nggak pernah kan ya. Jadi ya kita sama-sama mencoba sesuatu yang baru lah. Artis lain yang juga pernah mencoba kemampuan sosial media dalam mencari pacar adalah Baim Wong.
Walau mengaku tak mujur lantaran kerap gagal saat melanjutkan hubungan di dunia nyata, Baim tak menyangkal ada keunikan pengalaman tersendiri ketika mencoba mencari kekasih lewat dunia maya. Kalau sekarang udah punya pacar nanti aja lah, gak usah. Bahaya. Kendati tak berhasil menjaga hubungan kekasih dengan pacar yang ia kenal lewat medsos, Baim tak mau kecewa. Ia tetap percaya bila soal jodoh adalah bagian dari usaha manusia. Jodoh tidaknya kelak, tergantung takdir yang ditentukan sang halik juga. Setidaknya lewat kisah sang kakak mendapat jodoh lewat medsos, menjadi bukti yang diyakini Baim. Sebenarnya dating online itu sendiri, kakak saya pun dia jodohnya dari online ya, dari Facebook ya. Memang nggak dipungkiri sih dating online itu ada dan jodoh juga ketemu dari situ. Tapi terkadang juga dari sekian persen sih ya. Tapi itu memang sangat membuka sih, sangat membuka. Saya pun beberapa orang kenal dari situ semua, termasuk yang waktu itu di Malaysia itu saya kenalnya di online. Ada beberapa yang gagal sih waktu itu. Ada beberapa yang gagal yang nggak sama mukanya dengan apa dengan profilnya. Jadi ya memang semuanya ya gitulah, kalau online kita nggak tahu asli atau nggak. Atau musisi juga nggak pernah kan ya. Jadi ya kita sama-sama mencoba sesuatu yang baru lah. Artis lain yang juga pernah mencoba kemampuan sosial media dalam mencari pacar adalah Baim Wong. Walau mengaku tak mujur lantaran kerap gagal saat melanjutkan hubungan di dunia nyata, Baim tak menyangkal ada keunikan pengalaman tersendiri ketika mencoba mencari kekasih lewat dunia maya. Kalau sekarang udah punya pacar nanti aja lah, gak usah. Bahaya. Kendati tak berhasil menjaga hubungan kekasih dengan pacar yang ia kenal lewat medsos, Baim tak mau kecewa. Ia tetap percaya bila soal jodoh adalah bagian dari usaha manusia. Jodoh tidaknya kelak, tergantung takdir yang ditentukan sang halik juga. Setidaknya lewat kisah sang kakak mendapat jodoh lewat medsos, menjadi bukti yang diyakini Baim. Sebenarnya dating online itu sendiri, kakak saya pun dia jodohnya dari online ya, dari Facebook ya. Memang nggak dipungkiri sih dating online itu ada dan jodoh juga ketemu dari situ. Tapi terkadang juga dari sekian persen sih ya. Tapi itu memang sangat membuka sih, sangat membuka. Saya pun beberapa orang kenal dari situ semua, termasuk yang waktu itu di Malaysia itu saya kenalnya di online. Ada beberapa yang gagal sih waktu itu. Ada beberapa yang gagal yang nggak sama mukanya dengan apa dengan profilnya. Jadi ya memang semuanya ya gitulah, kalau online kita nggak tahu asli atau nggak. Baim malu-malu ngomongnya. Baru kali mengakui kalau dia pernah mencari jodoh lewat online. Ini sebenarnya cari jodoh kok cari ojek ya online. Tapi kan kembali lagi ya, semuanya dari umur, jodoh, rezeki, semuanya udah ada yang mengatur gitu. Jadi segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Aku setuju, makanya aku gak mau sibuk-sibuk nyari jodoh online. Pemirsa, nyari jodoh online buat apalah. Karena terkadang jodoh itu tidak harus dicari tapi dijebak. Hah? Maksudnya dijebak dengan profile picture yang ganteng. Gitu. Ya begitu pas melihat aslinya. Waduh, bye. Gagal langsung, udah tinggalin aja deh ya. Baik, berikutnya ngomongin soal jodoh. Ada dua orang perempuan cantik yang akan berbicara soal jodohnya. Kemana sih jodohnya mereka? Ini ada Kartika Putri dan juga Laudia Cynthia Bella yang sampai saat ini kok kayaknya belum mau masuk ke jenjang berikutnya. Apakah mereka juga harus cari jodoh lewat online? Oh, sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Kita akan temukan jawabannya. Kamu, usaha.